Kejohanan skuas remaja terbuka British BOJ 2018 bukan satu tetapi empat gelaran juara berjaya dirangkul pemain remaja wanita skuas negara pada kejohanan yang berlangsung di Birmingham, England. Penampilan sulung pemain remaja Sivetra Kumar 12 tahun pada kejohanan berprestij ini cemerlang setelah menundukkan pemain Mesir Fairuz Abdul Khair untuk merangkul pingat emas 11-7, 11-9, 11-9 dalam masa 26 minit bagi kategori bawah 13 tahun. Sementara itu dalam aksi kategori bawah 15 tahun, Aira Azman turut berjaya merangkul emas kedua negara setelah menundukkan seorang lagi wakil Mesir, Sana Ibrahim. Manakala dalam kategori bawah 17 tahun, Aifa Azman pula cemerlang dengan merangkul emas ketiga negara setelah menundukkan pemain Amerika Syarikat Marina Stefanoni yang juga pemain pilihan pertama 11-7, 11-5, 11-9 dalam masa 27 minit. Emas keempat negara berjaya diperolehi pemain negara Siva Sanggari Subramaniam dalam kategori bawah 19 tahun. Siva Sanggari cemerlang dengan menundukkan pemain pilihan kedua dari Jepun Satomi Watanabe 12-10, 11-7, 11-9 dalam masa 33 minit. Malaysia juga berjaya merangkul satu pingat gangsa dalam kategori lelaki bawah 15 tahun menerusi Muhammad Amir Amirul yang menang 9-11, 11-6, 11-9, 12-10 ke atas pemain Mesir Ahmad Ali. Kejayaan pemain skuas remaja wanita di kejohanan terbuka British turut mendapat pujian dari pemain skuas nombor satu negara, Datuk Nicole David menerusi catatan entry di Twitternya. Bagi Nicole, ini merupakan kejayaan bersejarah dan membanggakan negara apabila Malaysia berjaya merangkul bersih empat gelaran pada kejohanan tersebut. Manakala bagi bekas pemain skuas negara Azlan Iskandar, keputusan yang cemerlang yang dicatat pemain remaja negara merupakan satu kejayaan yang terbaik untuk diserap ke skuad utama negara.